Hai sahabat Queen, berjumpa kembali di channel Queen Seal, channel wisata seputar traveling, staycation, review hotel, villa, objek wisata, hingga kuliner. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe, di subscribe dulu dan klik tanda loncengnya ya sahabat, agar update selalu video terbaru dari Queen Seal. Di video kali ini Queen akan review sebuah hidden gem terbaru yang ada di Kota Batu di daerah Jalan Metro. Kebetulan Queen staycation di Lembah Metro sekalian review cafe yang ada di sekitaran area Jalan Metro ini sahabat Queen. Ini perjalanan menuju ke cafe. Kita akan nongkrong di sore hari di cafe ini. Di Kota Batu ini banyak sekali tempat-tempat nongkrong asik ya sahabat Queen. Salah satunya kafe yang akan Queen kunjungi ini. Akhirnya kita sudah sampai. Dan dari tampak luar mungkin sahabat tidak menyangka nanti bahwa di dalamnya juga areanya sangat luas sekali. Jangan di skip, kita terus ikuti reviewnya ya sahabat Queen. Ini dia Moshata Cafe. Mohon maaf ya sahabat Queen jika ada salah penyebutan nama kafenya. Dan Moshata Cafe ini merupakan tempat nongkrong dengan view alam di Kota Batu. Yuk kita lihat suasana di dalam kafe ini. Kafe ini mengusung konsep yang modern dan menarik, menjadikan salah satu kafe hits yang ada di Kota Batu. Kita memesan dulu dan menu-menunya di sini banyak sekali pilihan sahabat Queen. Harganya juga sangat terjangkau, bahkan menurut Queen ya murah sahabat. Mulai dari minuman dingin, hangat, dan semua aneka makanan, snack, semuanya lengkap banget sahabat Queen. Dan di sini ada area indoor dan juga ada area semi outdoor. Ada juga area rooftop. Kita lihat seindah apa pemandangan dilihat dari area rooftop ya sahabat Queen. Sahabat bebas memilih, bisa di indoor, semi outdoor. Menarik banget sahabat. Kebetulan saat Queen kesini sore hari dan ini suasana sore hari menjelang malam, jadi kita bisa menikmati sunset juga. Dari sini kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah sekali. Kalau malam hari kita bisa menikmati lampu-lampu di Kota Batu. Dan sahabat Queen pasti tidak menyangka bahwa itu adalah tempat duduk sahabat Queen. Ternyata kafe ini 5 menit dari alun-alun Kota Batu ya sahabat. Sekarang kita akan menuju ke area rooftop. Kita menaiki anak-anak tangga ini. Jika menyukai area rooftop, di sini banyak sekali juga tempat duduk. Jadi sahabat bisa menikmati pemandangan alam yang menakjubkan jika di pagi hari. Jadi bukanya itu jam 10 pagi sampai malam ya sahabat Queen. Di pagi hari sampai sore kita bisa menikmati pemandangan alam yang menakjubkan ini. Jika di malam hari, kalian akan menikmati lampu-lampu yang sangat indah, lampu-lampu Kota Batu. Areanya sangat luas dan nyaman sekali. Jadi sahabat Queen bisa bersantai tanpa sesak karena ada pemandangan hijau yang sangat menyejukkan. Konsep dari kafe ini industrial minimalis sahabat Queen. Ada lantai 1 dan juga lantai 2. Lantai 2 itu rooftop ini ya sahabat Queen. Pemandangan dari sini sangat luar biasa sekali. Pemandangan Kota Batu yang sangat cantik. Dijamin betah banget nongkrong di sini. Dan area indoornya juga tadi tidak kalah menarik, setting dan cafe bar yang sangat nyaman sekali sahabat Queen. Tentunya di sini menu-menu makanannya juga sangat lengkap dan terjangkau harganya sahabat Queen. Jadi sahabat tidak perlu khawatir dengan harga yang sangat murah bisa menikmati pemandangan alam yang sangat cantik ini. Di sore hari cantik banget ya sahabat Queen. Ini adalah menu makanan yang Queen pilih, chicken katsu moshata sauce. Dan juga ada nasi goreng moshata. Ada juga lemon tea dan strawberry mojito.
Ini dia nasi gorengnya dilengkapi dengan telur mata sapi ya sahabat Queen. Rasanya juga relatif tergantung selera kita, dan menurut Queen ini juga sangat enak rasanya. Jika berkunjung ke Kota Batu, bisa menjadikan Moshata Cafe ini sebagai destinasi kuliner, menjadi destinasi tempat nongkrong saat berada di Kota Batu. Suasana kafe yang nyaman untuk bersantai, Moshata Cafe ini juga mempunyai spot foto yang instagramable banget dengan latar belakang pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Pasti akan menghasilkan foto-foto yang sangat keren sahabat Queen. Pemandangannya sangat memukau sekali ya sahabat. Dilengkapi dengan menu pilihan, pilihan kopi, menu pilihan makanan yang lain yang sangat lezat di sini. Jadi nikmati sajian kopi dengan pemandangan gunung dan sawah yang indah. Kafe ini buka setiap hari. Pada hari kerja kafe ini buka pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Sedangkan di akhir pekan biasanya itu buka lebih pagi sahabat Queen, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Jadi sahabat Queen memiliki banyak waktu untuk bersantai dengan suasana yang sangat nyaman di sini ya. Ini adalah area outdoor-nya. Ini area semi outdoor. Fasilitas di sini juga lengkap, ada toilet, musola. Lengkap banget sahabat Queen. Bagi sahabat Queen yang berkunjung ke Kota Batu, wajib menjadikan Moshata Cafe ini sebagai destinasi untuk kuliner ya sahabat. Itu dia sahabat Queen, review dari salah satu hidden gem yang ada di Kota Batu, Moshata Cafe. Kafe keren yang ada di kawasan Metro. Keren banget ya sahabat Queen. Terima kasih sahabat Queen. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya sahabat. Bye bye.